Oke, Bor, kembali lagi bersama channelnya Rejet Gaming di sini, Bor. Dan di video kita kali ini kita mainkan game Ultraman Legend of Heroes versi global, Bor, ya. Dan di sini ada penampakan, Bor, di rank bronze di global ini banyak sekali tim Mahadewa yang comeback dan yang battle powernya 2M lebih, Bor, ya. Dan oke, kita akan coba menantang ya, Bor, ya. Di sini bagaimana keseruannya nih, Bor? Kita akan langsung saja, Bor, ya. Kita langsung gaspol tantang yang BP-nya 2M ini, Bor. Kita cari ya. Oke, dan kita langsung menemukannya, Bor, di sini. Oh, ada KS dan nama-namanya Chinese kayak gitu. Kita langsung gaspol saja, Bor, di sini. Kita langsung tantang ya. Dan di sini kita punya atribut seperti biasa, Regenerator Nity, dan ada perbantuan Game Guardian. Let's go. Ini dia, Bor, pertarungan kita ya, Bor, ya. Seperti biasa di sini, Bor. Kalau di sini kan kita menggunakan Regenerator Nity gitu, Bor, ya. Dan inilah dia, Bor, melawan Jinbot, Glenfire, dan Mirror Knight, ya. Ini kayaknya squad ini memang saya kenal ya dari dulu ini. Ini berasa kita comeback kembali dan melawan benar-benar Mahadewa Sakti Mandraguna ya, Bor, ya. Dan oke, okay, Bor, ya, kalau di sini kita langsung, karena ini battle aslinya itu, Bor, battle aslinya itu kita benar-benar lama, Bor. Hampir 30 menit dan kita langsung percepat aja, Bor, ya. Percepat dan persingkat saja, Bor. Dan disinilah ini masih ya, Bor, ya. Masih dengan grup kita, Regenerator Nity kita, dan sudah mencapai 8 jutaan atau 8 berapa tadi ya, Bor, ya. Oke. Dan ya seperti biasa, Bor, nge-spam skill dan kita dibantu dengan Game Guardian, Bor, seperti itu. Biar menetralisir, Bor, ya. Jadi untuk di dalam in-game ini, dan kalian seperti bisa lihat, entah 14 juta atau 1.400.000 barusan ya, Bor, ya. Kita sudah ini, Bor. Nah, udah 13 juta ternyata, Bor. Oke, ini dia grup kita, Bor. Kita spam skill saja, spam ulti, dan tentunya nge-spam skill 1 ya, Bor, ya. Dan ini dia, kita counter lagi karena untuk grup ini kita banyak animasi ya, Bor, ya. Kita lihat saja di arena dan mulai sedikit demi sedikit Jinbotnya sudah agak sedikit kecubit ya darahnya. Oh, ini dia, Bor, makin seru ya, makin seru dengan melawan tim Mahadewa ini, Bor. Cuman di sini kita ya, andalan kita ya grup ini, Bor, grup Regen Eternity ini, Bor, ya. Jadi untuk kalian yang pengen menantang tim Mahadewa yang battle powernya 2M ini, Bor, kalian bisa kunjungi di bronze ya, Bor, ya. Di bronze di Ultraman Legend of Heroes versi global ini, Bor. Apakah kita cukup dengan si Ultraman grupnya aja, Bor, ataukah harus menurunkan Gear Ultimate dan Belial Atrocious kita? Tapi seperti kalian bisa lihat di sini ya, Bor, ya. Di sini kita sudah mencapai 2M, hampir 2M ya regen kita ya, Bor, ya. Udah 2M atau gimana nih? Oke, berarti kita tinggal nunggu sabar ya, Bor, ya. Kita tinggal nunggu sabar dan nunggu damage kita masuk, dan sedikit demi sedikit, Bor, ya, darahnya si Jinbot ini sudah mulai terkuras, Bor. Oke, berarti kita jangan telat nge-spam skill, Bor, ya. Kalau telat nge-spam skill di sini kita auto tewas, Bor, ya. Oke, dan kita langsung saja, Bor. Oke, ini dia, Bor, pertarungan sengit ya antara tim Mahadewa ya. Ini antara level 9-nya ada 9 kali dan kita melawan grup Regenerator Nity ya, Bor, ya. Gitulah pokoknya, Bor, ya. Jadi kita percepat dan persingkat saja, Bor, ya, biar ini, karena kalau battle asli ini sebenarnya lama-lama sekali, Bor, ya. Lama sekali, Bor. Jadi kita harus bersabar, Bor, di sini, Bor. Oke, dan mulai sedikit demi sedikit, dan seperti kalian bisa lihat di sini, Bor, ya. Seperti kalian bisa lihat di sini, walaupun saya satu tangan saja nih cukup ya, satu tangan saja cukup ini, karena kita sudah nge-spam aja udah cukup nih. Udah sedikit lagi, Bor. Udah lumayan darahnya agak berkurang nih Jinbotnya, Bor, ya. Oke, Bor. Jadi untuk kalian yang ibaratnya suka dengan video-videoku seperti biasa ini, Bor, ya, jangan lupa untuk dukung ya, Bor, ya. Tetap dukung channelnya Rejet Gaming ini dengan cara klik like, subscribe, dan komennya juga, Bor, ya. Boleh di-share pula, Bor. Oke, dan bagaimana kabar kalian hari ini, Bor, ya, sambil kita nge-spam skill seperti ini? Bagaimana kabar kalian hari ini, Bor? Mudah-mudahan sehat selalu ya, Bor, ya. Ditambah-tambah lagi rezekinya gitu, Bor, ya, dengan menonton di channelnya Rejet Gaming ini sampai setia lah gitu ya, Bor, ya. Jadi kudoakan kalian rezekinya mengalir terus, Bor. Amin ya robbal alamin. Oke, kembali ke arena ya, Bor, ya. Oke, di sini agak sedikit lama durasi kita karena tapi sedikit demi sedikit, Bor. Sedikit demi sedikit ini si Jinbotnya, oke, udah mulai terlihat ya. Udah mulai terlihat darahnya sudah semakin berkurang, Bor.
Oke, dan kita spam. Dan kalian bisa lihat di sini regen kita sudah mencapai 2M ya, Bro. Ya, ya, seperti itu. Karena untuk si Ruby ini memang sudah dikalkulasi, Bro, damage-nya dan regen eternity. Dan ya, kalau kalian sudah paham dengan regen eternity Ruby ini, ya cukup diam saja ya, Bro, ya. Dan inilah, Bro, rahasianya si grup regen eternity seperti ini, Bro. Dan ya dibantu dengan game guardian gitu, Bro, ya. Oke, di sini sudah mulai ya, setengah lagi, Bro. Seperempat lagi darahnya, Bor. Oke, kita harus bersabar sedikit, Bor, ya. Kita spam skill terus, Bor. Kita spam saja di sini. Oke, jangan kasih kendor, Bor. Jangan kasih kendor nih, ya. Oke, kita kasih ulti, Bor. Dapat. Oke, mulai sedikit. Sedikit-sedikit ya. Sampai 12 combo, Bor. Sampai 12 combo dan kita tidak boleh telat mencet skill ya, Bor, ya. Mencet skill ininya, Bor, biar apa? Skillnya terus-terusan gitu, Bor, ya. Oke, dapat nggak tuh kita ledakan. Dan kalau untuk skill 4-nya ini kalian harus waspada di awal-awal, jangan menggunakan skill 4 ya, Bor, ya. Di awal-awal jangan menggunakan skill 4 karena ini skill 4-nya itu maju, Bor. Ketika si maju ini tim lawan kita sekali hit itu langsung 2M lebih, Bor. Langsung tewas kita, Bor. Makanya di sini kita memakai spam skill, Bor. Spam skill yang jarak jauh kayak skill 3 ini nih. Jaraknya lumayan jauh dan dia langsung nge-skill juga dan ada animasi, Bor. Jadi kita kebal, Bor, ya. Walaupun kita tidak level 9-nya 9 kali atau jadi tim Mahadewa Sakti, ya tetap kita bisa, Bor, memakai si Grubi. Oke, sedikit lagi, Bor. Ini bakal tewas ini. Bakal tewas si Jinbotnya, tewas gak nih? Dikit lagi. Ih, tinggal ini lagi, titik lagi, Bor. Dan oke, tewas tinggal si Glenfire. Apakah si Glenfire sekuatnya Jinbot? Langsung tewas ini dia, Bor, ya. Mulai kita sudah dirasa ini. Damage kita sudah berasa sampai 2M, Bor. Damage kita sudah mencapai 2M dan oke, mirror naiknya lumayan kuat juga, Bor, ya. Oke, untuk tadi Glenfire memang skillnya tidak ada 2M, Bor, ya. Kalau skillnya Glenfire memang tidak ada animasi, Bor, tapi untuk si Mirror Knight masih ada. Oke, dan sudah berasa kita berasa menjadi tim Mahadewa Sakti dengan grup ini ya, Bor, ya. Berasa kita level sama gitu, Bor. Oke, kita ledakan dan inilah dia akhirnya apa? Belum, Bor. Belum, Bor. Ini masih belum, Bor. Belum berakhir dan kita harus hajar lagi, Bor. Sedikit lagi. Mamam tuh ya, itu 2M lebih, Bor, ya. Ini berasa memakai Black Mood atau berasa kita level sama dengan 9x9 dan harus mati kah? Mati dikit lagi. Oke, aduh, dikit lagi, Bor, dikit lagi. Oke, dan tewas. Inilah dia kekuatan grup Regen Eternity kita, Bor, ya. Tidak harus menurunkan si Gen Ultimate dan Belial Atrocious, Bor. Oke, Bor, jadi kesenangan kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan kalian terhibur, Bor, ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Ini cuman hepan dan ini cuman seru-seruan aja, Bor, ya. Menantang tim Battle Power yang 2M gitu, Bor, ya. Di rank bronze kalau kalian pengen ke menantang ya, di rank bronze ya, Bor, ya. Oke, Bor, cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk subscribe, like, komennya. Thanks for watching. Dan sekali lagi, mohon maaf bila ada kata-kata salah. See you next video. Bye.